nanti putih. Ini kisah tentang sebuntung bunga terputih dari yang putih, yang daun dan Melati itu sekarang sedang terbaring sakit. Kita berharap mudah-mudahan dia bisa menyanyi untuk kita kembali. Andai pun dia mungkin kehabisan tenaga sekarang untuk menyanyinya, nanti CD-nya kita putar sewaktu-waktu. Nanti apa namanya, spirit Januari Kristi yang begitu rendah hati mau menyanyikan lagu dari gunung-gunung di Bandung di pinggir kampung saja, itu mudah-mudahan juga menular kepada kita, sehingga ingatnya kita kepada seorang sahabat yang sedang membutuhkan energi untuk bangkit kembali. Mudah-mudahan ingatnya saja sudah jadi doa bagi dia. Dan bila musim bunga tiba melati bersemi, putih Kang Jo.